A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sadaqallahul azim wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ni untuk kuliah maghrib untuk Rabu minggu yang kedua, untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi mereka yang lalai, mereka yang lupa, mereka yang alfa. Kebiasaan manusia selalunya bila mana dia dalam keadaan seronok, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan hatinya itu girang gembira, dia akan melupakan perkara-perkara yang mendekatkan dia dengan akhirat dan banyak memikirkan perkara-perkara yang mendekatkan dia dengan dunia. Lalu bila mana datang untuk memberikan satu nasihat, memberikan peringatan, maka di situ akan terketuk kembali hati untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk balik sama-sama ingat kepada tujuan matlamat hidup, jadi hamba Allah yang terbaik, hamba Allah yang bertakwa dan juga seorang yang tahu matlamat hidupnya untuk sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan seluruh penduduk Taman UK Bestari berdekatan dengan surau Al-Ukhuwah? Apa khabar? Tahniah diucapkan kepada tuan-tuan dapat sampai pada malam ni untuk sama-sama duduk dalam solat berjemaah maghrib tadi dan dapat kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita dan sepanjang kehidupan kita dapat rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni kita sambung berkenaan dengan, kalau pada perjumpaan lepas kita membaca pesan daripada seorang hakim yang mana menyebutkan tentang bagaimana nak mendapatkan kehormatan. Mendapat kehormatan di atas dunia dan jadi seorang yang mendapat kehormatan ketika mana di akhirat sana. Bila mana kehidupan di atas dunianya baik, dia akan dapat balasan yang sebaik-baiknya. Dan malam ni kita nak lihat pula satu pesan yang dimuatkan di dalam bab beratnya maut dan kengeriannya. Pada bab itu, kita lihat pada yang hujung fasal tersebut ada Abu Layth Al-Samarkandi memasukkan satu hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta maaf, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa maksud, siapakah mukmin yang paling utama? Siapakah mukmin yang paling utama? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik budinya dan yang mukmin yang mana ia bertanya lagi yang mana yang paling kaya. Bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang mana mukmin paling utama, lalu Nabi menjawab yang paling baik budinya. Dan ditanya pula yang mana mukmin yang paling kaya? Yang manakah mukmin yang terkaya, ditanya oleh sahabat. Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang banyak ingat kepada mati dan yang paling baik persediaannya. Saya ulang, Nabi menjawab yang paling banyak ingat kepada mati dan yang paling baik persediaannya.
Kalau kita tengok dalam hadis lain, Nabi ceritakan tentang manusia kaya ni adalah berkenaan dengan manusia yang kaya pada hati. Nabi kata bukanlah orang itu kaya bila mana banyaknya harta, tapi dia ni kaya adalah kaya pada hati. Tapi dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi menceritakan kepada kita tentang manusia yang terkaya, mukmin yang terkaya itu adalah mukmin yang banyak mengingati mati dan baik persediaan. Jadi malam ni kita nak tengok tiga benda yang mana disebutkan di sini, mukmin paling utama satu, dan yang kedua mukmin yang terkaya, dan kita nak lihat pula yang ketiga berkenaan dengan pesan daripada Ibrahim ibn Adham. Oh, malam ni kita tengok satu pesan dari Ibrahim ibn Adham. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang kehidupan, bila sebut tentang satu perjalanan hidup yang jauh, ada orang dia rasa kehidupan dia rasa panjang, ada yang rasa kehidupan rasa pendek, ada orang yang rasa satu hari itu tak terasa, satu hari perjalanan hidup dia tak terasa, tengok-tengok dah tengah hari, tengok-tengok dah maghrib, tengok-tengok dah malam, ada yang tak terasa, ada orang yang rasa lama sungguh satu hari. Itu biasa berlaku dalam bulan Ramadan. Oh, tu kan, rasa lama tu bulan Ramadan, bulan lain mana ada, tak ada, lama rasa. Ada orang macam itu, ada orang yang tak perasan, dia perasan dulu hidup dia kecil, sekarang dah dewasa, sekarang dah kerja, sekarang dah umur 50-60, tak terasa. Ada orang yang dia rasa, oh satu tahun nak habis punya lama, nak jadi besar punya lama, nak habis sekolah punya lama, nak habis belajar punya lama, nak habis kerja, peci kerja punya lama. Dia terasa kehidupan dia sangat panjang. Tapi bila mana orang yang memerhatikan betul-betul kehidupan dia, dia tak terfikir pun panjang, dia tak terfikir pun pendek. Tetapi yang dia akan fikir satu benda, yang dia akan fikir satu, yang ni juga yang disebut sebagai manusia yang paling cerdik. Di antaranya manusia kaya, manusia cerdik, sama jawapannya, manusia yang banyak mengingati mati. Bila mana dia ingat kepada tempat tujuannya yang terakhir, yakni hari akhirat, lalu daripada bangun tidur pagi sampai tidur balik, dia akan sentiasa berfikir, apa hari ini bekal yang aku nak buat supaya ada simpanan nak dibawa pada hari kiamat. Ada benda yang nak dibawa. Sebab takut bila mana nanti pergi ke sana, jawapan tak cukup. Allah tanya pada kita tentang benda A, tak boleh jawab. Hak B tak boleh jawab. Hak C tak boleh jawab. Tak payah fikir yang besar-besar. Allah tanya pada kita soalan yang simple. Atas dunia semua orang boleh jawab dengan baik. Tapi bila mana di akhirat, terkebir-kebir nak jawab. Hadis popular, Nabi sebut yang biasa kita dengar itulah. Empat benda yang Allah tanya pada kita, selagi mana tak jawab, tak boleh pergi mana-mana. Selagi mana tak jawab, tak boleh lepas. Nombor satu tentang umur. Nombor dua tentang ilmu. Nombor tiga tentang harta. Nombor empat tentang anggota badan. Yang tu pun belum tentu boleh jawab. Kalau di atas dunia, orang tanya tentang umur, laju jawab. Orang tanya umur berapa? 60. Apa kamu buat sepanjang 60 tahun? Banyak benda baik saya buat. Itu, ini, itu, ini cerita. Allah tanya pula tentang ilmu. Atas dunia boleh jawab kalau orang tanya. Saya ajar sini, saya ajar situ, saya kongsi sini, saya kongsi situ, saya belajar apa maghrib tadi, malam tu balik lepas semayang isyak, saya akan tulis di Facebook, saya akan tulis di grup WhatsApp, saya akan tulis di Instagram, tulis di macam-macam tempat saya sebar. Ada pula ditanya atas dunia tentang harta, semua orang boleh jawab. Ditanya pula tentang anggota badan, sama juga semua orang boleh jawab. Tapi bila mana bertemu dengan Allah, ramai tak boleh jawab. Sebab amalan dia yang tolong jawab, sebab amalan dia yang tolong beritahu apa yang dia lakukan dengan empat perkara tadi. Sebab tu seorang yang bijak, seorang yang cerdik, seorang yang terkaya, kata Nabi, dia ni sentiasa fikir tentang kematian, dan dia akan fikir hari ni bekal apa aku nak buat supaya aku dapat bawa. Contoh kita ambil lah, hari ni kita kerja hari Rabu, sepanjang kita bangun daripada pagi sampai nak tidur balik malam ni, dah kata fikir apa bekalnya aku buat pada hari ni. Ada tak benda baik aku buat ke banyak benda yang buruk? Ada tak benda-benda pahala yang aku buat pada hari ni, tolong orang ke, mudahkan urusan orang ke, untuk diri aku ke, untuk orang lain ke, ada ataupun tidak? Jadi kalau tak ada, rugi satu hari tanpa bekal yang kita buat. Sebab tu bila mana malam ni kita nak tengok satu pesan daripada Ibrahim ibn Adham, dia menceritakan tentang empat perkara. Suatu hari ada orang tanya kepada Ibrahim ibn Adham,
Ditanya kepada dia, wahai Tuan Ibrahim Ibn Adham, kenapa tak mengajar? Kenapa tak pi ajar pada orang perkara-perkara baik? Kenapa tak pi cerita pada orang benda-benda bermanfaat? Kenapa tak pi mengajar? Pi ceramah depan orang, pi cerita itu, pi cerita ini. Orang tanya kepada dia. Padahal Ibrahim Ibn Adham ni bila mana dia bagikan satu benda, dia tak cakap lagi. Dengan tingkah laku pun orang dah dapat sesuatu. Apatah lagi dia mengeluarkan satu kata-kata. Ibrahim Ibn Adham banyak mengeluarkan kata-kata pujangga yang cukup hebat. Suatu hari ditanya kepada dia, mengapakah engkau tidak mengajar? Lalu Ibrahim Ibn Adham jawab, saya ni tak mengajar bukan saja-saja. Saya ni tak mengajar bukan sebab tak mau. Saya ni tak mengajar bukan sebab takut. Tapi saya ni tak mengajar sebab saya ni sibuk memikirkan empat benda. Sibuk duk fikir empat benda sampai terlupa nak mengajar. Sibuk duk fikir empat benda sampai dia tak ada masa untuk mengajar. Apakah yang dipikir bukan perkara yang sia-sia, tetapi perkara yang cukup bermanfaat untuk diri dan akhirat dia. Apakah perkara tersebut? Dia kata, bila mana selesai urusan empat perkara ini aku fikirkan, barulah aku tenang untuk mengajar. Apa empat perkara tersebut? Oi tuan-tuan, rasa excited nak dengar apa yang dia fikir sampai tak boleh buat apa-apa ni. Lalu dijawab, yang pertama, Ibrahim Ibn Adham sibuk memikirkan tentang hari perhitungan. Sibuk memikirkan tentang hari perhitungan. Sama ada ketika itu Allah akan menempatkan dia ke satu tempat yang baik ataupun satu tempat yang buruk. Dia fikir, adakah nanti di sana waktu perhitungan aku ni ditempatkan di syurga ke di neraka? Dia fikir benda tu. Sibuk memikirkan. Bukan kata tak bagus, sangat bagus. Dia fikir ke atas dunia ni mana tempat yang dia akan pergi. Adakah dia termasuk dalam golongan yang rugi ataupun dalam golongan yang beruntung? Kita di sini selalu fikir yang di atas dunia. Kita sibuk memikirkan, adakah aku ini akan dapat keuntungan dunia ataupun kerugian pada dunia? Adakah aku ini akan kaya selama-lamanya ataupun aku akan rugi selama-lamanya? Kita fikir yang itu. Tak salah. Tapi ada benda yang lebih penting, fikirkan seperti mana yang disebut oleh Ibrahim Ibn Adham. Katanya tadi, adakah ke neraka atau ke syurga? Ini pun satu benda yang patut dipikir. Ini pun namanya bekal. Sebab bila mana kita fikir, aku tak tahu lagi ke mana ni. Sebab banyak benda jahat je buat nampak gaya macam ke belah kiri je, macam tak ke belah kanan je. Bila mana dia fikir macam itu, dia akan sentiasa untuk memperbaiki diri supaya makin lama makin baik, makin lama makin elok. Yang kita hari ni, kita duk nampak apa yang tak kena pada orang, apa yang buruk pada orang sampai kita lupa nak memperbaiki diri sendiri. Kita duk nampak apa yang tak kena pada orang, cacat celah pada orang lain sampai kita lupa untuk tengok apa yang buruk pada diri kita. Sebab itu saya selalu bawa perumpamaan tentang cermin. Bawa perumpamaan tentang cermin. Bila mana hari-hari kita tengok diri kita di depan cermin, kita hanya nampak di depan kita. Di depan kita, bila mana kita nampak bahagian depan, kita akan cuba baikkan. Kalau rambut tak berapa betul, kita sikat bagi elok. Kalau baju tak butang habis, kita butang bagi perhabis. Kalau nampak kedut-kedut, kita akan buka balik, pergi setrika bagi elok balik. Kalau nampak buruk, kalau nampak ada kotor, kita akan tukar baju lain. Bahagian depan kita nampak, kita akan perbaik. Tapi bahagian belakang tak nampak. Bila bahagian belakang tak nampak, kita rasa depan dah cantik, belakang tu kita abaikan. Kita buat tak tahu, kita buat tak kisah. Bila mana kita pergi keluar daripada rumah, ada orang beritahu pada kita, oi, belakang tu baju koyok tu. Belakang tu baju kotor tu. Kita akan kata apa? Eh, mana dah? Aku dah duduk depan cermin tadi dekat 15 minit aku bagi elok. Aku sikat rambut, aku perbetul baju, aku perbetul seluar. Tak ada pun, kamu ni bohong ni. Pandai-pandai je kata macam tu. 15 minit dah aku duduk depan cermin. Kawan tu kata, ada tu koyok di belakang. Kita pun marah kat kawan tu. Apa dia, 15 minit aku tengok tak ada pun. Dia punya pengajaran di situ, hang cuma nampak depan. Yang belakang, orang lain akan tolong tegur, orang lain akan tolong tengokkan. Jadi bila mana orang tegur, ambillah teguran itu walaupun koyok itu tak ada. Dia pergi tengok, ada ke? Tak ada pun. Tapi dia ambil teguran tersebut. Yang ramai pada hari ini, dia tak nak.
Dia nampak dah baik, dia nampak dah elok, dia nampak dah bagus. Apa sahaja orang tegur pada dia, nescaya dia takkan ambil walaupun sekecil-kecil benda. Padahal kena ambil. Nak jadi orang yang baik kehidupan, nak jadi orang yang elok kehidupan, apa saja nasihat yang diberikan, jangan sesekali diabaikan. Kalaupun tak boleh pakai pada waktu itu, boleh pakai pada ketika lain. Kita kata, aku tak ada pun buat macam ini. Pasal apa pula dia kata kat aku macam itu, aku tak buat pun. Mungkin satu hari nanti, kita akan buat benda yang disebut itu. Lalu pada ketika itu, kita akan nampak, oh rupa-rupa dulu dia tegur aku. Saya rasa dulu saya pernah sebut kat tuan-tuan. Satu ayat saya kata dulu. Kalau ada orang yang sebut sesuatu benda buruk yang kita tak buat, maka ambillah iktibar supaya jangan sesekali kita dekati benda tu. Kalau orang sebut benda yang buruk kita tak buat, jangan buat. Kalau orang sebut sesuatu benda buruk yang memang kita buat, lalu ambillah teguran itu, ubahlah diri supaya jadi baik. Kalau pula ada orang tegur kita benda baik yang kita buat, teruskan buat benda itu, tetapi jangan sombong pada diri. Kalau pula ada orang yang kata pada kita benda baik tapi kita tak buat, kita tak buat tapi dia kata, oi, hang bagus lah buat ni, hang bagus lah buat ini, kita tak buat pun, maka berazamlah untuk buat benda tersebut. Tu dia. Empat benda ni mudah je sifat hidup. Bila mana yang kita tak buat orang sebut, maka teruskan buat kalau benda itu baik. Kalau benda baik itu kita buat, maka teruskanlah buat. Kalau benda itu tak baik tapi orang sebut pada kita, berazam janganlah sesekali aku buat. Kalau benda jahat itu kita buat dan orang sebut pada kita, tobat, jangan buat lagi. Mudah aja. Nescaya kehidupan akan jadi baik. Nombor satu, Ibrahim Ibn Adham ajak kita fikir, nanti aku tak tahu ke belah mana aku pergi. Kadang-kadang di atas dunia nampak dah habis baik, rupa-rupanya sampai di sana, satu persatu amalan bocor, satu persatu benda diungkap kembali, habis aku pergi ke belah kiri, bukan ke belah kanan, bukan tempat yang disebut sebagai ulaika lahum uqbaddar, tapi pergi kepada satu tempat yang seburuk-buruk tempat kembali. Wabi'sal masir. Yang kedua, Ibrahim Ibn Adham sebut, saya memikirkan kejadian manusia ketika mana di perut ibunya, ketika akan diberikan ruh dan malaikat disuruh mencatat untung atau celaka, saya pun tak tahu pada ketika itu golongan yang mana satu saya. Dia fikir pula, padahal dah besar dah orang dia, dah besar dah kehidupan, tapi dia fikir balik ke belakang. Dia kata apa? Aku fikir waktu dulu masa ada dalam perut ibu, masa roh nak ditiupkan, aku tak tahu sama ada ditiupkan aku ni jadi orang yang beruntung ataupun jadi orang yang rugi, jadi orang yang baik ataupun jadi orang yang buruk, jadi orang yang Islam ataupun tidak, jadi orang yang dapat satu benda kebaikan ataupun dapat satu benda keburukan. Dia tak tahu. Dia kata dia sibuk memikirkan benda itu. Yang kedua. Yang ketiga, dia fikirkan pula, katanya nanti masa malakul maut, saat malaikat maut datang kepadaku lalu bertanya kepada Tuhan, apakah ruh orang ini digolongkan orang muslimin ataupun bersama orang kafir. Saya pun tak tahu. Ibrahim Ibn Adham kata sama ada yang satu ataupun yang dua. Apakah yang Allah akan sebut kepada malaikat? Dia fikir sampai tarau tu. Kita pun tak terfikir nak fikir sampai tarau tu. Ibrahim Ibn Adham, dia terfikir. Dia kata, sagi, no, sagi, waktu malaikat maut sampai tu, cabut nyawa, malaikat maut tanya pada Allah, hak apa nama, hak roh ni, hak yang dah dicabut ni, adakah nak masukkan dalam golongan orang muslimin ataupun orang yang kafir? Adakah dalam golongan orang yang baik ataupun golongan yang buruk? Dia kata tak tahu yang mana satu. Dia kata aku takut tunggu jawapan dari Allah yang mana satu golongan aku. Risau fikir. Kita pun kalau betul-betul fikir itu tak tidur malam. Tak tidur malam kalau betul-betul fikir hak tu. Ui, Juventus kalah pun tak tidur malam tambah fikir hak ni. Terkeluar. Depa kata Cristiano Ronaldo menangis tu. Kan? Sebab terkeluar. Biasalah kan. Dia jiwa dia tu. Kan? Baik. Dan yang keempat, dia kata saya ni sampai tak sempat mengajar sebab memikirkan tentang ayat yang membawa maksud
berpisahlah kamu hari ini, hai orang yang derhaka. Surah Yasin ayat 59. Maka berpisahlah kamu, wahai orang yang derhaka. Dia kata, apakah maksud di sebalik tu? Berpisah daripada apa? Berpisah daripada keluarga ke? Berpisah daripada harta ke? Berpisah daripada dunia? Yang dimaksudkan di sini adalah berpisah daripada dunia dan tinggalkan segala benda yang dia suka di atas dunia, lalu dia kena pergi ke satu tempat yang memang dia tak mau. Sebab ingat balik, dulu kita pernah baca tentang bila mana saat satu roh dicabut, ketika mana roh itu dicabut oleh malaikat. Kalau roh itu baik, dicabut dengan selemah lembut, dicabut dalam keadaan baik dan dicabut dalam keadaan cukup-cukup dengan penghormatan. Tapi kalau orang itu hidupnya jahat, hidupnya tak berapa baik, hidupnya tak elok, hidupnya menyusahkan orang, dosa bertimbun-timbun, pada waktu itu malaikat mendatangi dia dalam keadaan yang sangat mengerikan. Lalu dia akan cabut nyawa tersebut dalam keadaan yang kasar, dan ketika mana waktu itu dia bawa naik ke langit, ketika itu malaikat tak mau buka pintu langit sebab orang ini katanya roh yang jahat. Bila mana nak ditinggalkan dunia, ketika itu roh tu akan bagi tahu, janganlah cepat. Kenapa jangan cepat? Janganlah laju sangat pergi bawa, janganlah cepat sangat pergi bawa. Bila ditanya kenapa jangan laju, kenapa jangan cepat, lalu dia jawab, dia dah tahu dia ni jahat, dia ni tak elok kehidupan di atas dunia, dia takut nak pergi ke hari akhirat sebab dia tahu dah apa yang dia akan dapat. Tapi kalau orang itu dia dalam keadaan baik, dia dalam keadaan elok, dia nak cepat. Segerakanlah, segerakanlah, cepatlah, cepatlah. Sebab dia tak sabar nak dapat satu nikmat yang cukup besar dari Allah Subhanahu wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, balik kepada tadi. Yang dikatakan, bila mana orang ini banyak mengingati mati dan baik pula persediaannya, maka dia adalah sebaik-baik mukmin dan mukmin yang paling kaya. Persoalannya di sini, apakah bekal yang patut disiapkan ketika mana nak jadi orang yang terkaya tersebut? Yang pertama, tak lain dan tak bukan, adalah bila mana disebutkan mestilah memperbanyakkan amal ibadat dalam perkara kebaikan dan banyakkan di situ membawa pahala supaya pahala itu menjadi transaksi pada hari kiamat. Banyakkan membuat amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan pertemuan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Taala, dengan Tuhannya, dengan Rabb, dengan Tuhannya, maka banyakkanlah dia berbuat amal soleh. Ditanya pula, apa makna amal soleh? Makna amal soleh berbuat perkara yang baik-baik. Kita ni, saya tadi duk selak waktu sampai tadi, saya ada baca satu bab tu, tak ingat ada bab berapa. Dia sebut di situ, kalau tak boleh buat tiga benda, jangan buat tiga benda. Saya tengok macam seronok baca. Dia kata kalau tak boleh buat tiga benda, jangan buat tiga benda. Di antara yang disebut adalah, kalau tak boleh memperbanyakkan pahala, jangan menambah dosa. Kalau tak boleh memperbanyakkan pahala, menimbun-nimbun pahala, jangan buat dosa. Bila mana tak buat dosa, maka pahala itu akan lebih daripada dosa. Akan banyak kebaikan pada hari itu. Salah satunya adalah kebaikan menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Tahan. Tapi yang kita hari ni, jenis suka kumpul benda-benda tak elok. Jenis suka kumpul benda tak elok, jenis suka buat benda yang tak elok, jenis banyak memikirkan perkara-perkara yang tak elok. Sedangkan Allah dah beri pada kita satu akal, satu otak, akal supaya berfikir benda yang baik-baik dan benda yang elok-elok. Allah bagi peluang pada kita untuk fikir benda yang baik-baik, benda yang elok-elok. Tetapi dia tak arah juga untuk fikir benda yang tak baik dan terfikir benda yang tak elok. Saya teringat ada pesan daripada seorang syekh. Dia kata, bila mana kamu bangun saja di pagi hari, kamu bangun itu terus memikirkan perkara yang tidak baik. Jadi janganlah hairan. Sebab apa jangan hairan? Sebab itulah petanda kamu tidur dalam keadaan tak baik. Dengar tu rasa macam, mana dia tahu? Dia kata itulah tandanya tidur dalam keadaan tak baik.
Bila mana orang itu dia tidur dalam keadaan baik, nescaya mimpinya juga dalam keadaan baik, dan dia bangun dalam keadaan nak memikirkan benda-benda baik. Mungkin tuan-tuan di sini pernah kot lagu tu. Tiba-tiba bangun terfikir benda jahat terus. Bila mana bangun je pagi ada terus benda jahat terfikir dalam kepala otak. Rupa-rupanya cek balik tidurnya macam mana. Ada orang tidur dalam keadaan dendam, tengah-tengah panas, tengah-tengah berdendam ke orang, tidur mesti bangun nanti dalam keadaan nak membalas dendam. Ada orang yang tidur dalam keadaan marah. Nuh, akak-akak belakang mungkin tidur dalam keadaan marah. Penat balik kerja petang. Habis masak, dah makan pun semua nuh pinggan dalam singki banyak-banyak. Agak-agak marah ke tak marah? Marah. Oh. Dia kata, akulah masak, akulah apa semua, akulah potong ni, akulah hidang, akulah makan, aku juga tolong masuk. Oh. Yang suami lepas makan, oh, ambil cuci gigi pergi depan, oh, kata pinggan penuh dah laci. Oh, dia beritahu laci pula ada singki. Oh. Beritahu ya. Basuh tak ada. Anak lari ke bilik, hak nombor satu lari ke bilik, hak ni pergi keluar main futsal, hak ni pergi main bola, hak ni pergi main badminton, hak suami duduk depan TV. Yang tu pergi basuh. Marah, tidur dalam keadaan marah. Bangun pagi terfikir apa? Bangun pagi dia akan terfikir, malah masak pagi ni, biar mereka makan pinggan. Mbak. Dia tidur dalam keadaan marah, dia bangun ti, dia terus terfikir dalam keadaan nak buat benda tak elok. Mesti. Syekh tu sebut bukan saja-saja. Rupa-rupa ada bukti. Tak percaya malam ni tidurlah dalam keadaan marah. Esok pagi memang buka-buka mata terfikir terus. Ada je dendam nak dibalas. Ada je benda-benda tak elok yang nak dibuat. Kalau nak elakkan satu caranya, tidur dalam keadaan baik, mesti bangun dalam keadaan baik. Ui, seronok. Yang tu yang patut diubah. Yang dikatakan nombor satu tadi, bagaimana untuk mendapatkan persediaan yang baik, banyakkan melakukan amal soleh. Kita dah buat amal soleh pada diri kita ni banyak dah. Semayang mana pernah tinggal. Daripada surau ni ditubuhkan sampai sekarang dah ada. Ui, kita tiap-tiap hari kita semayang jemaah. Bagus dah kita. Kalau Quran tu, berapa kali ganti hak baru lah. Tiap-tiap Ramadan beli baru. Yang Ramadan tahun lepas sedekah ke orang. Yang ni pula beli baru, beli baru, beli baru. Ui, banyak kali beli dah. Kalau untuk apa-apa semayang sunat, puasa sunat, banyak sangat dah kita. Tapi cek balik. Ada tak satu amalan yang kita buat supaya pahalanya berkekalan sampai hari kiamat walaupun dah tak ada di atas dunia tapi nama dan kebaikan masih lagi disebut? Kita hari ni bila mana kita buat satu benda baik, kita kata, ho, baik dah aku buat ni, mesti pahala ni bagus dah ni. Kita buat hanya untuk kita. Tapi kita tak buat satu benda yang fikir jauh. Fikir jauh ni makna dia, buat satu amalan walaupun kita dah tak buat tapi pahala masih berjalan. Di antaranya apa? Di antaranya, buat baik pada orang lain dan ajarkan sesuatu benda baik. Ustaz, saya ni mana ada kebolehan nak mengajar bercakap di depan, pegang mikrofon, kan? Tak ada macam itu. Jadi macam mana saya nak mengajar? Tak semestinya mengajar benda baik, mesti duduk depan mikrofon, mesti cakap kuat-kuat gini. Tak ada. Boleh duduk sebelah-sebelah pun boleh. Duduk jumpa 2-3 orang pun boleh. Sambil duduk makan di kedai, hak tu pun boleh mengajar. Cakapkan sesuatu benda yang boleh mendatangkan manfaat dan memberikan orang itu jalan untuk buat pula benda baik. Kita kena ada satu sifat macam itu. Supaya dapat fikir jauh, pahala ni dapat berkekalan sampai pada hari kiamat. Di antaranya mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Membuatkan satu aliran sungai untuk kegunaan orang airnya. Membuatkan satu pondok untuk berehat. Menanam sepohon pokok yang mana boleh dimakan oleh orang lain. Membuangkan satu, apa nama, memberikan satu jalan ataupun laluan kepada orang lain buat jalan. Oh, sini ada apa kerja JKR ke apa? Ada? Tak ada? Oh? Kan? Buat jalan ke? Buat laluan ke? Bila mana jalan tu tak ada, dia tolong buat titi ke pula? Itu semua itu pahalanya berkekalan sampai hari kiamat. Yang tu yang kita nak. Kita dah buat untuk diri kita, tapi nak buat pula untuk orang lain, pahalanya bukan pergi tempat lain, untuk kita juga. Tu bekal nombor satu. Yang kedua, bekal yang patut kita tengok adalah bila mana kita ini ada melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya di atas dunia, adakah diselesaikan ataupun belum. Contoh, ada buat jahat pada orang, ada buat jahat pada diri kita sendiri, ada buat jahat pada makhluk selain daripada manusia. Tiga.
buat jahat pada diri sendiri dulu. Berapa ramai yang zalim pada diri sendiri? Siapa dia orang yang zalim pada diri sendiri? Satunya adalah mereka yang bakhil, yang kedua adalah mereka yang sombong, yang ketiga adalah mereka yang lupa untuk memikirkan tujuan hidupnya yang sebaiknya. Ni manusia yang zalim pada diri sendiri. Yang kedua, buat jahat pada orang lain. Yang ni banyak. Buat aniaya pada orang. Buat aniaya pada orang, duk kutuk orang, maki orang, pernah pukul orang, mengata orang. Perkara-perkara yang menganiaya orang lain. Yang ketiga, yang ni jarang dibincang. Yang ni jarang disebut dan jarang untuk difikirkan. Namanya adalah membuat jahat kepada makhluk selain pada manusia. Tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan. Rumah ada kucing. Berapa orang yang dia bela kucing dan dia bagi makan kucing dia. Nabi sebut, ada orang yang dia ni diseksa pada hari kiamat sebab dia ni ada haiwan peliharaan tapi tak bagi makan. Dia kata pandai-pandai lah dia makan sendiri. Kucing bukan kerja. Mana ada gaji bulan-bulan. Tak tahulah kalau kucing tu ada EPF, tak tahulah. Kan? Dia tak ada. Kadang-kadang tuan-tuan, yang dilepas tu tak apa. Yang dikurung tu, daripada berat dia 120 kilo sampai tinggal 6 kilo je. Kurih kucing tu. Tak bagi makan. Orang macam ini, dia kena jawab pada hari kiamat. Dia bela burung. Dia bela burung, dia ikat kaki burung tu dengan tali. Burung tu boleh terbang gitu, dia tak boleh pergi ke mana-mana. Makan tak bagi, air pun tak bagi. Dia balik kampung pula raya haji, seminggu balik. Balik-balik burung tu dah kiok lah. Tuan-tuan faham kiok? Kiok tu meninggal dah burung. Tak ada. Ni kena jawab pada hari kiamat. Macam mana buat aniaya pada binatang? Tuan-tuan duk buat motor laju, ada kucing melintas. Kita nak jalan, dia nak jalan. Kita berhenti, dia berhenti. Lah kali dua-dua berhenti situ. Kita pun kata, jalan lah. Tak mau jalan. Kita turun pada motor, katuk kucing tu. Patah sebelah telinga. Sebab apa? Sebab dia memang gitu ya. Marah punya pasal katuk. Apa salah dia? Apa salah kita pergi angkat dia, bagi dia lintas sebelah. Mana tu kucing tu buta, kau berjalan pakai tongkat. Kau angkat dia bagi lintas pergi sebelah. Ini tak. Kita marah pada dia, pergi katuk dia, sampai patah kaki. Tu tak kira yang pijak lagi. Oh, teringat pula dah kisah pijak kucing. Hari tu kan. Pijak lagi. Buhlah mesin basuh lagi. Pergi main-main pusi-pusi potong ekor lagi. Saya pernah jumpa ke satu tempat di kucing lorong. Misai tak ada. Misai tak ada. Jarang tuan-tuan jumpa kucing tak ada misai. Tak ada misai dah. Kalau potong, ada nampak lagi tajam-tajam. Tak ada langsung. Jawapan dia apa? Dia cabut. Dia tarik. Sup, cabut. Oh, ilah, ilallah. Tak ada kerja sungguh. Kalau kucing tak ada misai, jadi arnab. Dia cabut misai. Rasa-rasa lah sebab tak ada lah. Kita pun tengok, tak ada. Kalau gunting mungkin pendek. Ni dia cabut. Sakit sungguh binatang. Tak percaya balik lagi. Tuan-tuan ambil misai, tuan-tuan cabut. Sakit tu. Tapi dia boleh buat gitu. Tak tahu siapa yang buat. Wallahu alam. Tapi menganiaya pada binatang. Sian kawan tu malu dia nak jumpa orang. Misai tak ada. Kalau trim tak apa. Ini cabut. Itu baru haiwan. Berapa ramai pula yang buat zalim pada tumbuh-tumbuhan. Yang jenis elok je tak kacau orang. Dikepoknya di situ. Tak ada langsung kacau orang. Dia pergi tarik bagi patah. Yang tu pun satu benda yang patut ditanya pada diri sendiri. Sebab orang yang baik, orang yang bagus, apa-apa saja ciptaan Allah, dia akan sentiasa beradab walaupun sekecil-kecil, sekecil-kecil benda. Sebab tu kena perhatikan betul-betul. Ini yang patut kita bawa nanti. Sebab kita takut bila mana pergi ke sana, banyak persoalan yang tak boleh dijawab kerana benda-benda kecil yang tak diselesaikan di atas dunia. Itu bekal yang kedua. Dan bekal yang ketiga di sini dimaksudkan adalah berkenaan dengan ibadat. Ibadat yang mana dimaksudkan, bila mana kamu bersendirian, maka fikirkanlah, adakah sama ibadat kamu berseorangan dan ibadat kamu bersama dengan orang ramai. Hebat ayat dia ni. Dia kata, sama ada ibadat kamu seorang-seorang dengan ibadat kamu bila mana ramai-ramai. Rupa-rupa tak sama. Apa tak sama? Sama je. Kalau sembahyang maghrib tiga, dia seorang-seorang pun tiga. Yang tu memang sama. Tapi siapa yang boleh sama ibadat dia bila mana dia seorang-seorang dengan dia ramai, yang ni betul-betul ahli ibadat.
Sebab kita bila mana sembahyang ramai-ramai, bagus. Bajunya bagus, kopiahnya bagus, cara solatnya bagus, semua bagus. Tapi cuba seorang-seorang di rumah. Bangun pula subuh, hari pula cuti, nak ambil uduk sejuk, pejam mata, pergi ke bilik ayam. Ambil segala benda siap, boh pakai baju, terbalik baju. Baju terbalik. Yang lengan punya dekat sini. Yang tengkuk di lengan, bobo. Besar sungguh lengan sampai tengkuk muat. Masuk terbalik. Tengok pula, Allah terbalik pula. Lantak biar, bukan ada orang tengok pun. Kayak plekat tu saya kira. Kalau mai sini tengok, ukur sama pembaris yang bawah. Dari yang kiri dengan kanan, sama dia punya tu. You tengok semayang maghrib di rumah. Semayang di rumah, kayak plekat macam mana? Tak usah fikir jauh lah, kita punya sendiri lah. Macam mana kain plekat di rumah? Tu, terbuka serupa kain kembang menari belek tu. Cuba pakai elok-elok. Tu tak kira yang sembahyang tak berbaju. Ni tu tak payah cerita. Nah. Beza orang yang sembahyang sorang-sorang dengan ramai-ramai. Itu baru pakaian. Belum lagi dia tengok pada cara dia laksanakan. Laju ya mak. Tambah pelat maghrib-maghrib ni. Ha. Saya semalam kawan saya tanya. Dia kata cerita 7 hari mencintai mu dua ni bukan ke dah dulu tayang ke? Dia kata betul ya, dah tayang dulu. Tu dia ulang balik. Bukan dah tayang ke lu? Ha, dah tayang. Tapi dia kata apa, siapa orang tengok semalam sampai trending sangat semalam. Semalam trending sangat. Yang nombor 2 dengan yang nombor 1 beza langit dan bumi dia punya trending dah. Padahal ikutkan satu dengan dua dekat-dekat je lah. Tapi beza langit dan bumi punya jauh. Kawan saya kata, kenapa training sangat? Rupa-rupanya dia seronok tengok Mak Leha. Kalau nak kenal Mak Leha, tengoklah cerita tu. Garang sungguh. Ui, pelik sungguh. Kalau ada lah betul-betul di dunia nyata, mak mentua lagu tu tak tahu jadi apa. Ui, dia suruh anak dia bercerai. Oh, jahat sungguh. Mak Leha, Mak Leha. Kan? Hebat sungguh dia. Watak dia tu menjadi. Watak dia tu menjadi. Kita pun kadang-kadang tertengok juga. Bukan tengok, tertengok. Kan? Tertengok juga kadang-kadang. Rupa-rupa seronok juga. Kan? Ada orang tayang malam. Oh, dia kata. Melayu macam dia tu. Kan? Tambah pula tahu pula ada cerita tu. Maghrib agak-agak ada semayang lagi mana? Dia ambil masa 2 minit waktu iklan semayang maghrib. Jadi apa? Dia tengok aja iklan, pok iklan. Terus pergi berlari ke bilik ayah ambil udu. Ambil ampak sejadah terus sembahyang. Tak ada. Ha? 2 minit selesai sembahyang maghrib. Cubalah tengok buat di rumah. Agak-agak 2 minit sembahyang maghrib laju mana? Sembahyang subuh pun kalau betul-betul standard kita buat 4 minit setengah. Ha? 4 minit setengah. Dua rakaat. Ini 3 rakaat boleh 2 minit. Tak tahu lagu mana. Kalau naik motor meter tu putar 2 kali tu, laju sungguh. Dia kejap apa? No, dia kejap cerita. Padahal nanti pun boleh. Kalau terlepas pun, isteri hang boleh cerita nanti macam mana yang terlepas tadi. Sebab tengok satu family. Ganti-ganti semayang. Iklan pertama, isteri dulu. Iklan kedua, anak. Iklan ketiga, ayah. Iklan keempat, anak laki-laki. Iklan kelima, anak ni pula. Lepas habis pun semua tu, baru adik hang paling kecil. Tu dia, 8-5 minit semayang. Ralik pula tengok berita pula. Tengok cerita COVID pula. Cerita COVID. Tengok pula berita pula. Tengok pula lalas kali masuk isyak. Dia nak cerita tadi apa? No. Bezanya hang sembahyang di rumah dengan sembahyang depan orang ramai-ramai. Tak takutkan nanti Allah tanya. Allah kata, sama tak bila mana hang sembahyang dengan orang? Dengan sembahyang sendiri-sendiri. Kita jawab sama. Tapi amalan jawab tak. Tak. Pasal apa tak? Sebab seorang-seorang dia kata tak ada orang tengok. Tak ada orang tengok, tak ada orang nampak. Jadi buatlah lagu mana pun. Asalkan semayang sudah. Tapi bila ramai-ramai ada orang tengok. Ada orang tengok, nanti orang komplain. Nanti orang kata apa pula kalau semayang tak betul. Kalau semayang laju, kalau semayang tak okey, nanti orang komplain. Ditanya pula, adakah kamu semayang kerana manusia ataupun kamu semayang lillahi ta'ala? Waktu tu terkebih-kebih nak jawab. Rupa-rupanya benda-benda kecil pun yang tu akan menjadikan kita susah pada hari kiamat. Itu yang ketiga patut kita tengok berkenaan dengan bekal yang nak dibawa. Dan yang keempat, bekal apa yang nak dibawa dan patut dilihat dengan sebaiknya adalah dengan kedua ibu bapa.
disusun cantiklah kali yang keempat dengan ibu bapa. Oh, dengan orang lain hidupnya bagus, baik sungguh. Kalau dapat gaji tu, dia akan cari kawan-kawan dia, belanja sini, belanja situ, jom pi sini, jom pi situ, jom makan ni, jom makan tu. Mak ayah di rumah ikan kering 2 ekor, bahagi seorang seekor. Ha, sudah. Bila mana dia seronok saja, dia telefon kawan dia, "Hoi, aku dapatlah kerja tu." Dia telefon kawan dia, "Terima kasih." Dia seronok lagi, dia telefon pula hari ni pula, dia cerita pula seronok pula dengan orang ni. Tapi dia seronok, mak ayah tak telefon. Berapa ramai pula orang yang mana bila mana dia ada masalah, baru dia balik jumpa mak dia. Bila mana dia ada masalah, baru dia cari ayah dia. Bila tak ada masalah, tak ada mak ayah. Bila ada masalah, baru cari mak, baru cari ayah. Takut dan pelik tengok orang yang seperti ini. Saya hari tu saya terbaca satu ayat. Dia kata, bila mana kita ni hidup, kita jangan buat masalah yang bila mana kita susah, kita nak ajak orang lain susah dengan kita. Kita hidup tak ada masalah, tapi pi cari masalah. Bila mana ada masalah, kita nak ajak orang lain sama-sama masalah dengan kita. Yang ni yang ramai orang buat. Tapi yang tak ramai buat, kita ada masalah, kita selesaikan masalah. Bila masalah tu selesai, kita kongsi kegembiraan dengan orang. Yang ni tak ramai. Yang ramai yang tadi, yang cari masalah, ada masalah dan nak ajak orang lain sama-sama susah dengan dia. Ni ramai. Yang saya nak buat contoh tadi dengan mak ayah. Bila mana seronok, bagus kehidupan, tak pernah langsung ingat mak dan ayah. Bila mana dah susah, bila mana ada masalah, balik ke rumah. Contoh paling mudah apa? Bila mana bercerai suami isteri, balik lari rumah rumah mak. Balik lari rumah mak, mak pun stres. Aduh, balik menangis malam-malam. Pukul 3 pagi menangis. Lepas mayang subuh pukul 8 pagi menangis. Lepas makan tengah hari menangis. Lepas makan malam menangis. Serupa makan ubat. Sebelum makan, lepas makan, petang, malam, 3 kali sehari menangis. Mak berunsing tengok. Bila mana dah berbaik, bila mana dah elok, balik pula rasa tinggal pula, mak lupa pula. Dia jadi macam itu. Tu nama dia syurga, tu nama dia neraka. Itulah syurga, itulah neraka. Hang dah habis baik macam mana kehidupan di atas dunia, tapi dengan dua orang ni tak selesai, habis tak ada makna. Tadi ibadat dah baik, hubungan dengan manusia dah baik, hubungan dengan diri sendiri dah baik, hubungan dengan makhluk lain selain daripada manusia dah baik. Rupa-rupa dengan mak ayah kantoi. Dengan mak ayah di situ rosak. Di situ dulu kena selesaikan sebelum jadi apa-apa. Tapi saya ni mak ayah dah tak ada, macam mana saya ni nak buat baik pada dia? Cari keluarga mak dan ayah. Keluarga mak dan ayah pun semua dah tak ada dah. Mak ayah nak tunggal dulu, tunggal pula dah. Cari kawan yang paling rapat dengan dia. Dia tak ada kawan, dia jadi duduk sorang-sorang. Ah, sudah tak ada kawan pula dah. Takkan langsung tak ada? Tak ada langsung. Wah, sudah. Ini mustahil lah. Mesti ada yang dia rapat, yang dia baik, yang dia elok. Itu yang patut dibuat baik. Hai, saya tak ada jugalah, tak boleh buat jugalah, tak sempat nak buat lah. Jadi macam mana? Buat satu amal ibadat kebaikan, tapi sedekahkan pahalanya untuk mak dan juga ayah. Banyak benda boleh buat, tapi alasan mengatasi segalanya, itu yang jadi tak boleh. Baik. Dan kita lihat lagi satu pesan Nabi Muhammad SAW yang bakal dijadikan sebagai penutup. Kata Nabi Muhammad SAW yang membawa maksud, orang yang sempurna akal ialah orang yang selalu memuhasabah dirinya di atas amalan dan bekat, selalu bermuhasabah atas dirinya, beramal untuk berbekal sesudah mati. Sedangkan orang yang jahil ialah orang yang selalu menurut hawa nafsunya dan mengharapkan pengampunan Allah, yakni mengharapkan ampun tetapi tidak pernah berbuat amal. Ini satu benda yang patut kita fikirkan pada malam ni sebagai kesimpulan kita. Dia kata dua benda sebagai penutup. Yang pertama, mereka yang cerdik adalah mereka yang sempurna akal, yakni mereka yang selalu bermuhasabah dan sentiasa berbuat amal kebaikan supaya dapat dijadikan bekal.
Yang kedua ini pula diceritakan, mereka yang jahil itu adalah mereka yang terlampau mengikutkan hawa nafsu. Apa nafsu amarah suruh buat, dibuat. Apa nafsu kata A, ikut. Apa kata B, ikut. Tak fikir langsung apa yang dibawa oleh agama. Nabi kata tidak sempurna iman seseorang selagi mana hawa nafsunya tak turut apa yang dibawa oleh agamanya. Dan dia ni pula ada satu perangai pelik. Orang yang jahil ni dia ada satu perangai pelik. Apa perangai dia? Dia mengharapkan pengampunan Allah, dia mengharapkan rezeki daripada Allah, dia mengharapkan satu kebaikan daripada Allah untuk dia pada hari kiamat, tetapi tak nak buat amal. Dia nak satu benda yang baik tapi dia tak nak buat amal. Ni pelik, kata Nabi, perangai dia. Buat nakkan sesuatu benda yang baik, nakkan yang bagus, nakkan yang hebat-hebat, tapi kehidupan di dunia jahat. Kehidupan di atas muka bumi ni teruk. Kehidupan dia di atas muka bumi ni sentiasa buat masalah. Apa Allah suruh buat tak nak buat, apa Allah larang, hak itulah yang dibuat. Jadi kata Nabi, macam mana dia ni nak dapatkan satu benda yang baik sedangkan jalan hidupnya dalam keadaan yang buruk. Yang tu yang patut kita fikirkan supaya kehidupan kita ni jadi baik, sentiasa kita ni ada bekal yang terbaik untuk dibawa. Sebab ingat, kita tak tahu apa nama kita esok dan kita tak tahu apa akan jadi pada kita esok. Jadi watazawadu fa inna khairu zadit taqwa, berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di atas dunia nak berjalan pergi ke mana-mana, cukup kita sediakan bekal sebaik-baiknya, takkan nak menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah pada hari perhitungan, tak ada bekal yang sebaik-baiknya. Fikir-fikirkanlah, mudah-mudahan kita dapat sesuatu pada malam ni untuk jadikan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, sebelum saya tutup, saya ada pesanan daripada Kiswah Zainab. Wow, rahsia hijrah cinta. Ui, boleh tahan trademark dia. Disebutkan di sini, pembekal kelengkapan haji dan umrah menyediakan perkhidmatan pakej umrah, pembekal set kelengkapan jenazah. Oh, yang tiga ni kita nak mention pada malam ni, pembekal set kelengkapan jenazah dan juga barang kesihatan ilmiah. Di sebelah saya ni, sahabat saya Tuan Samsul, dia ada bawa satu kotak. Oi, lawa kotak dia. Macam kotak bunga telur. Di dalam ni ada set pengurusan jenazah lelaki dan juga perempuan, ada di dalam ni. Jadi tuan-tuan, mungkin ada sesiapa yang nak infak ataupun bagi pada mana masjid ataupun surau, bagi satu set macam ni sebab senang. Dia semua ada dalam ni, kelengkapan apa nak dipakai waktu menguruskan jenazah tu semua ada dalam ni. Jadi kalau tuan-tuan ada terfikir, oh aku nak bagi dekat masjid ni lah, aku nak bagi kat surau ni lah, oh aku nak bagi dekat ni lah, aku nak bagi kat sini lah, kalau ada siapa-siapa macam tu, boleh jumpa dengan sahabat saya nanti yang berbaju ungu di situ tu, Tuan Samsul. So tuan boleh tanya dia berapa dia punya harga apa semua untuk disedekahkan. Jadi dalam ni lengkap semua tuan-tuan. Macam ini trademark dia kata rahsia cinta abadi, hijrah abadi. Tetapi ataupun boleh pakai nama lain sebagai apa nama, set peneman abadi. Dia lengkap semua dalam ni. Saya pun pernah tengok tu, semua ada dalam ni. Tapi ada satu benda yang tak ada. Tuan-tuan agak-agak apa yang tak ada dalam ni? Jenazah yang tak ada. Kalau ada dalam ni berat tuan-tuan, besar kotak dia kan. Jadi tuan-tuan nanti boleh tanya lagi ada apa-apa di sini berkenaan dengan yang kita bawa pada malam ni, untuk sama-sama kita boleh jadikan sebagai satu, salah satu juga saham untuk akhirat, bekal untuk akhirat kita. Ini satu benda yang cukup istimewa tuan-tuan. Pakaian terakhir sesiapa sahaja, baik kaya mahupun miskin, susah mahupun senang. Jadi tuan-tuan, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khair. Ya Allah, jika ada dalam surau ini yang sakit, kau sembuhkanlah. Jika ada yang berhutang, kau langsaikanlah. Jika ada yang bergaduh, kau damaikanlah. Jika ada yang bermasalah, kau bantulah. Ya Allah, ya Allah, satukan hati-hati kami, satukan hati-hati kami, satukan hati-hati kami. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada bala, wabak, bencana dan perkara yang tidak diingini. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami golongan yang sentiasa mengemerahkan rumahmu, golongan yang sentiasa mencintai majlis ilmu, golongan yang sentiasa dipakaikan dengan akhlak yang baik lagi cantik. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabaraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara, tersilap tutur kata ataupun terlebih gurau senda. InsyaAllah berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.